Baik para survivor, ini udah lumayan habis. Banyak terbeli. Ini kita ke masjid ya. Oh, emang udah mau zuhur ya? Iya, udah mau dekat. Oh iya, lagi ya. Oke, Bang. Adek-adek. Ini masjidnya. Oh, ini masjidnya? Oke, Bang. Abang sama Nyong. Abang mau Nyong. Hup. Oke. Abang di parkir di mana nih? Abang. 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 Udah, Bang. Abang, abang. Oh, kan abang mau jatuh. Bisa. Gimana? Lumayan kan Mike yang beli? Tuh, banyak yang habis. Hitung dulu ya. Coba iya itu. Dong. Aku... Tiap hari laku terus apa enggak? Jarang? Ya, kalau habis-habis, kalau enggak ini habis. Kamu dari tadi aku lihat, dari tadi jalan kok enggak pakai sendal sih? Sendal biasa enggak bisa dipakai. Dia harus ada macam yang ada bisa nahan ini. Oh, nahan ini? Oh, jadi kalau misalnya pakai sendal, jadi tambah enggak bisa jalan? Enggak, maksudnya kalau sendal biasa enggak bisa. Jadi pakai apa? Sendal-sendal gunung, enggak macam gitu. Oh, jadi ada pengikatnya kalau pakai sendal gunung ya? Iya. Gitu. Kenapa nggak beli? Nggak ada uangnya, penghasilan kan sedikit. Sedih sekali rasanya melihat kondisi Bang Arifin yang tidak mampu membeli sendal. Jadi setiap hari, ia berjalan tanpa mengenakan alas kaki. Beli lauk pauk. Kadang kalau nggak dapat rezeki ya makanya kadarnya dengan kerupuk. Dinikmatin aja. Kita hitung ya. Semoga niat aku dan Bibi membantu Bapak menjadi berkah ya. Amin. Rp37.500. Allahu Akbar. Terima kasih Allah. Hari ini rezekiku segini Allah. Udah. Terima kasih telah membantu saya jualan. Enggaklah. Kita mah emang saya pengen kenal sama Bang Arifin itu lebih jauh lagi. Pengen kenal sama Bang Arifin itu lebih dekat lagi. Gitu. Selagi Abang senang, kita ikutin sih enggak apa-apa. Kita juga ikut senang, Bang. Modal berapa? Modalnya kadang enggak tentu, kadang 10.000, 15, 20. Udah bisa jadi modal. Udah bisa jadi modal. Dapatnya kadang itu dikalikan dengan modal besar modalnya dari pendapatan. Nah, dari situ dia disisikan untuk beli beras, untuk beli lauk pauk yang lain. Dan ada lagi sini disimpan uangnya untuk biaya pengobatan nanti. Saya pamit dulu, sebentar lagi mau ajar ya. Oh iya. Baik, gak apa-apa, saya tunggu sini ya. Ya, saya bantu. Para survivor, sekarang sudah waktunya azan zuhur. Sebelum azan, Bang Arifin mengambil wudu dulu. Sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang.
Selain dari niat ibadah, ternyata Bang Arifin mendapatkan uang dari hasil mengumandangkan azan. Sudah selesai kita. Wah, cepet banget deh jalannya. Cepet kali. Tidak lupa, ia juga selalu menyisihkan uangnya untuk memberikan infak ke masjid. Semoga berkah ya, Bang. Ibu, maafkan atas segala dosa-dosaku kepadamu. Aku tidak dapat membalas budimu hingga akhir hayatku. Terimalah maafku, Ibu. Mama, Mama. Survivor, let's get it!